Assalamualaikum, salam sehat teman. Kali ini saya akan mentes modul step up. Inputnya bisa menggunakan tegangan 3-6 volt, step up menjadi 400 kilovolt. Ini menurut spesifikasi. Dan ini harganya saya dapat sekitar 28.000 per piece. Ini saya beli karena saya juga ingin belajar. Saya ingin mencoba membuat ionisasi. Bentuknya kecil, tidak sampai 5 cm panjangnya. Diameternya sekitar 1,5 cm. Oke, kita coba. Akan saya coba jarak di bawah 1 cm. Dan ini saya juga baru mencoba, langsung saja saya buat video. Jadi ada sedikit ragu-ragu karena tegangan tinggi. Jadi bila kalian mencoba, kalian harus hati-hati. Seperti ini, untuk berjaga-jaga saya menggunakan kayu saja. Oke, kita ukur saja besar arusnya. Ini saya menggunakan supply 3 volt. Perhatikan arusnya. Akan saya coba. Lumayan arusnya hampir 1 ampere. Oke, saya cek dahulu suhunya, sepertinya mantap. Hangat saja tidak. Saya coba lagi. Dan arus terbaca sekitar 0,5 ampere bila tidak bekerja, cukup boros. Dan bila stabil arusnya mendekati 10 ampere bahkan lebih. Tapi di supply saya terbaca 1,5 ampere. Oke, saya cek suhunya kembali. Sepertinya mantap, belum hangat. Oke, saya coba lagi. Pada saat mencoba mendadak mati seperti ini, saya kira ini rusak. Ternyata settingan arus supply saya yang kurang, hanya saya setting di 2 ampere, jadi dianggap short circuit. Jadi pada supply saya naikkan menjadi 3 ampere. Artinya modul ini membutuhkan arus minimum 2 ampere pada tegangan 3 volt. Saya coba lagi sedikit lebih lama. Ya, rupanya mantap, butuh arus minimum 2 ampere pada tegangan 3 volt. Oke, tunggu video saya selanjutnya akan saya gunakan sebagai apa. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.